Salam Rahayu pemirsa Jelajah Supranatural. Anda masih bersama saya Ki Truno Pamungkas. Kali ini saya coba akan menjelaskan kepada pemirsa semua. Saya memegang sebilah keris. Keris ini adalah keris Nogo Siluman. Yang mana keris Nogo Siluman adalah keris yang sangat ampuh dan sangat luar biasa. Keris Nogo Siluman bercirikan badan tidak kelihatan ularnya, namun kepalanya di sini ada. Keris Nogo Siluman menurut cerita zaman dahulu adalah untuk menyimpan atau menyembunyikan segala apa yang ingin kita sembunyikan. Nogo Siluman mampu untuk meredam semua rahasia-rahasia yang Anda miliki, sehingga orang lain tidak mampu untuk melihat suatu kesalahan dan suatu tindakan Anda yang mungkin dinilai orang lain kurang tepat. Keris Nogo Siluman juga mampu mendongkrak kewibawaan yang sangat tinggi bagi pemiliknya. Ini sungguh sangat luar biasa. Empu-empu terdahulu memang sangat hebat menciptakan sebilah pusaka atau ageman berupa keris. Pemirsa Jelajah Supranatural, banyak orang beranggapan kita menyimpan sebilah pusaka atau ageman ini tidak baik. Namun Anda perlu ketahui, di dalam sebilah pusaka warisan leluhur kita ini menyimpan meteorit yang berguna untuk kesehatan kita tentunya. Batu meteorit yang bisa membentuk pamor yang ada di sebilah keris sangat bermanfaat untuk kita. Ini dari sisi fisik. Namun dari sisi energi, kodamnya tentu keris Nogo Siluman seperti yang saya sampaikan tadi mampu untuk meredam hal-hal yang sifatnya kita rahasiakan supaya orang lain tidak tahu. Tentu Anda mampu untuk menerjemahkan sendiri kira-kira rahasia apa yang ingin Anda simpan di sini. Tentu semua orang punya rahasia, rahasia di bidang bisnis, rahasia apa saja. Ini sangat luar biasa, selain untuk menambah daya kewibawaan yang tingkat tinggi yang tertanam di bilah pusaka keris Nogo Siluman ini, pemirsa Jelajah Supranatural. Dilihat dari bentuk dan wujudnya, keris ini sudah sangat lama dibuat oleh leluhur kita, oleh empu-empu terdahulu. Kalau saya perhatikan keris Nogo Siluman ini tangguh Mojopahit, jadi bisa dikatakan keris ini sudah ada sejak zaman kerajaan Mojopahit. Ini sungguh sangat luar biasa. Demikian yang saya sampaikan mengenai keris pusaka atau ageman pusaka Kyai Nogo Siluman ini. Percaya atau tidak, semua bergantung kepada Anda. Yang pasti, barang ini ada dan barang ini diciptakan oleh para leluhur kita.
Demikian pemirsa Jelajah Supranatural, apa yang saya sampaikan tentang Ageman atau Keris Pusaka Nogo Siluman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Supranatural. Dan tombol gambar lonceng agar Anda mampu, agar Anda tahu apabila ada video baru yang diupload di Jelajah Supranatural. Terus saksikan Jelajah Supranatural, menguak misteri bumi Nusantara.